بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kematian. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sudah menghadap sakratul maut. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam meminta menjadi susah saat menghadapi sakratul maut supaya bisa dirinangkan kepada umatnya. Kematian adalah satu peristiwa yang masih menjadi rahasia. Belum dipertemukan oleh para alim ulama, dari ahli medis, di mana saja berada, belum bisa membuka rahasia kematian. Kematian salah satu peristiwa yang yakin, bahkan hakul yakin. Tidak perlu kita takut mati, karena itu pasti terjadi. Tapi yang perlu kita berupaya, bagaimana cara baik untuk menghadapi kematian. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. رسول kita صلى الله عليه وسلم وقت سكرة الموت mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah, sungguh kematian itu memiliki sakarat yang amat susah dan amat berat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah merasakan. Uthman ibn Affan radhiyallahu an saat disebutkan soal kuburan, beliau menangis. Bahkan beliau tidak pernah menangis saat membawa cerita surga atau neraka. Tapi begitu terbawa cerita kubur, kematian, beliau sangat menangis.